datang di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita sudah sampai ke bab 2, application layer. Bab 2 ini akan dibahas dalam 7 video. Dan video pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari aplikasi berbasis jaringan atau network application. Oke, jadi ini overview untuk bab 2. Pertama kita akan bahas prinsip-prinsip network application. Yang kedua kita akan membahas mengenai web dan HTTP protokol. Yang ketiga kita akan membahas domain name system atau DNS. Yang keempat kita akan membahas peer-to-peer application. Yang kelima kita akan membahas video streaming dan content distributed network. Dan yang terakhir kita akan membahas sekilas mengenai socket programming. Baik, goal dari pembahasan di application layer ini adalah kita ingin memahami konsep maupun implementasi dari protokol-protokol yang ada pada application layer. Ingat, kita fokusnya ke protokol begitu ya. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari, karena application layer ini sangat tergantung dengan transport layer, kita akan mempelajari juga service model yang disediakan oleh transport layer. Kemudian kita akan membahas client-server paradigm dan peer-to-peer paradigm. Apa bedanya tuh antara client-server dan peer-to-peer? Selain itu, secara teknis, implementasi dari aplikasi-aplikasi network application ini biasanya berbasis beberapa protokol berikut. HTTP, DNS, video streaming, dan CDN. Jadi kita akan fokus ke situ untuk video kali ini. Oke. Terakhir, sebagai bagian dari praktikal aspek dari mata kuliah ini, kita akan juga mempelajari cara membuat program secara langsung yang memanfaatkan socket. Apa itu socket? Kita akan bahas berikutnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke hal teknis, ini mungkin beberapa contoh kalau ada pertanyaan network application itu apa? Nah, ini contoh beberapa network application yang sudah sering sekali kita gunakan. Social network, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, web, jelas begitu ya. Text messaging berbasis internet, seperti WhatsApp, Telegram, Signal. Ada juga email, kemudian network games, game online, begitu ya. Kemudian streaming video, YouTube, Netflix, Amazon Prime, dan seterusnya. Ada juga peer-to-peer file sharing. Saya tidak tahu apakah kalian familiar dengan BitTorrent, tapi ini adalah salah satu contoh peer-to-peer file sharing. Kemudian ada voice over IP. Skype ini udah jarang digunakan, tapi ini adalah salah satu protokol voice over IP yang banyak digunakan. Kemudian real-time video conference, seperti Zoom, Google Meet, Jitsi, dan seterusnya. Ada juga web search engine. Remote desktop seperti TeamViewer dan seterusnya. Dan masih banyak lagi network application yang sudah banyak tersebar di kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Nah, ini adalah contoh dari beberapa aplikasi tersebut. Dan inti dari chapter ini, sebagai juga mahasiswa ilmu komputer dan bukan mahasiswa telekomunikasi begitu ya, yang akan kita buat adalah fokus membuat program yang dapat berjalan di atas komputer, di atas handphone, dan dia bisa berkomunikasi dengan server. Yang di server itu juga kita yang buatkan aplikasi web server. Jadi, itulah yang akan kita gunakan. Nah, posisinya ada di sini nih. Posisinya ada yang di edge, yang di ujung-ujung, bukan yang di tengah, begitu kan. Kita bisa membuat aplikasi itu dan protokol-protokol yang tersedia akan mendukung kita untuk membuat aplikasi tersebut. Oke. Perlu diperhatikan bahwa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ilmu komputer adalah di bagian ini. Sementara di bagian berikutnya, nah di bagian ini, core device, router, dan sebagainya, biasanya itu kita tidak punya kebebasan untuk membuat program unless kita bagian dari provider atau pabrik pembuat tools yang ada di core. Kita akan membuat software itu. Nah, ini makanya fokus kita adalah lebih di application layer, karena disinilah kita bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Okay.
Nah, untuk membuat aplikasi yang berjalan di atas jaringan itu biasanya menggunakan dua paradigma. Yang pertama, client server. Otomatis ada client, ada server. Bedanya apa? Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya begitu. Server itu bagian yang selalu on. Dia itu seperti mother of the application gitu ya, pusatnya. Semua client akan menembak server. Nah, biasanya dia dideploy di data center dan memiliki alamat IP yang permanen. Lawannya ada client. Ini adalah user end user di mana kalian menjalankan aplikasi tersebut. Handphone, komputer, kalian ketika ingin menggunakan sebuah aplikasi, kalian menjalankan aplikasi klien, dan aplikasi klien ini akan mengontak server dengan protokol-protokol yang ada di application layer. Nah, ini bedanya begitu ya antara klien dan server. Ciri-ciri lainnya, komunikasi yang terjadi praktis hanya terjadi antara klien ke server, atau sebaliknya, server ke klien. Klien tidak akan pernah bisa mengontak klien yang lain tanpa melewati server. Contoh, text messaging app, WhatsApp. Kan klien dengan klien ingin berhubungan begitu kan, tapi itu semua harus lewat server dulu. Jadi klien ke server ke klien yang lain. Nah, ini mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua namanya peer to peer. Berbeda dengan aplikasi client server, pada skema ini tidak ada satu pihak yang selalu on atau server itu tidak ada. Semuanya setara. Ya, semuanya setara, otomatis semua dapat berkomunikasi dengan semua dengan bebas, begitu kan. Nah, salah satu cons dari model client server adalah karena server menjadi pusat dari komunikasi semua klien, maka apabila kliennya bertambah banyak, otomatis beban server tambah berat. Begitu, sehingga kapasitas server harus tambah supaya bisa menampung koneksi dari banyak klien. Dalam peer-to-peer tidak seperti itu. Justru semakin banyak peer yang bergabung dalam sebuah jaringan peer-to-peer, dia akan menambah kapasitas jaringan, begitu ya. Atau istilah lainnya adalah self-scalability. Nah, masalahnya, mekanisme manajemen peer untuk berkomunikasi dalam peer-to-peer architecture ini jauh lebih kompleks dibanding paradigma client server. Begitu. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain? Gitu ya. Ingat, apabila sebuah program sudah di running dalam sebuah komputer, maka disebut sebagai proses. Gitu ya. Ingat juga di mata kuliah sistem operasi sebelumnya, dalam satu komputer itu bisa terdapat lebih dari satu proses yang berjalan. Dan bisa jadi proses-proses yang ada dalam satu komputer itu satu sama lain saling berhubungan. Begitu. Nah, ini yang disebut sebagai inter-process communication. Mekanismenya diatur oleh sistem operasi. Yang akan kita bahas adalah bagaimana proses pada satu komputer dapat berhubungan, berkomunikasi dengan proses lain, tapi letaknya di komputer yang berbeda. Maka modelnya juga harus sama, mirip. Nah, inilah yang menjadi basis dari kuliah jaringan komputer. Sebuah aplikasi atau sebuah proses yang jalan di atas klien sering disebut sebagai client process, dan tentu saja aplikasi atau program yang menjadi proses pada sebuah server disebut sebagai server process. Modelnya seperti ini. Jadi yang saling berkomunikasi adalah proses. Bagaimana proses itu bisa saling berkomunikasi? Mereka semua berkomunikasi melalui sebuah tools atau sebuah bagian dari komputer yang disebut sebagai socket. Socket ini mirip dengan pintu begitu ya. Jadi supaya kita bisa mengirimkan pesan maupun menerima pesan keluar atau menerima pesan ke dalam, kita harus membuka dulu pintu ini. Nah, ini adalah bentuk diagramnya. Jadi proses sebuah aplikasi itu ketika di running dia jadi proses. Proses ini akan menggunakan socket untuk mengirimkan pesan ke proses lain, dan proses lain itu akan menggunakan socket juga untuk menerima pesan tersebut. Oke.
Komunikasi selalu melibatkan dua arah. Jadi mau itu client server, mau itu peer to peer, selalu melibatkan dua socket. Begitu ya, socket yang ada di satu host dan host yang lain. Oke. Selain dibutuhkan socket atau pintu untuk mengirimkan pesan, kita juga membutuhkan alamat. Kenapa? Karena kita tidak tahu proses yang lain itu posisinya ada di mana. Supaya bisa terkirim pesannya dengan baik, maka dibutuhkan alamat. Ini sudah sering kita dengar ya, namanya alamat IP. Begitu. Alamat IP itu unik untuk satu komputer atau satu host. Masalahnya apakah IP saja cukup? IP address saja cukup? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena dalam sebuah komputer bisa jadi terdapat lebih dari satu proses. Maka kita membutuhkan at least satu lagi identifier yang disebut sebagai port. Port ini biasanya berupa nomor. Ya, tempat menambatkan soket begitu ya dalam sebuah komputer. Jadi, gabungan antara alamat IP dan port, dua hal ini penting, itu akan menjadi alamat yang digunakan oleh sebuah proses untuk mengontak proses yang lain. Oke, nah, kita sudah tahu yang dibutuhkan atau requirement untuk mengirimkan pesan. Sekarang, bagaimana pesan itu bisa dikirim? Pesan itu dikirim menggunakan sebuah protokol. Apa sih protokol? Protokol itu mekanisme atau aturan cara komunikasi. Apa saja yang diatur? Nah, ini ada beberapa hal. Pertama, tipe pesan yang saling ditukarkan, begitu kan. Kemudian sintaks dari pesan, semantik dari pesan. Jadi ini betul-betul protokol mengatur bagaimana cara mengirimkan pesan. Panjangnya berapa, dimulai dengan kalimat apa, diakhiri dengan kalimat apa, dan seterusnya. Ini semua adalah yang tercakup dalam protokol. Nah, protokol yang bersifat open itu adalah protokol yang banyak digunakan. Tentu saja karena siapapun bisa memodifikasi ataupun menggunakannya dalam aplikasi yang dia buat. Contoh-contoh yang dibahas dalam kuliah ini semuanya open protokol, termasuk HTTP, DNS, dan lain sebagainya. Oke, ada protokol yang tidak open? Ada. Protokol yang dibuat oleh aplikasi yang spesifik begitu dan tidak terbuka. Contohnya protokol yang digunakan oleh Zoom, Skype, tidak ada yang tahu karena mereka tidak pernah membuat protokol mereka open. Oke. Nah, berikutnya kita membahas tipe dari transport service yang digunakan, yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau kita membuat aplikasi, apa saja sih service yang dibutuhkan? Butuh data integrity. Data integrity artinya kita harus memastikan bahwa pesan yang dikirim pasti sampai. Ada aplikasi yang membutuhkan seperti itu kan. Jangan sampai pesannya tidak sampai. Tapi harus sampai 100%. Itu yang disebut sebagai data integrity. Ada lagi service yang terkait dengan timing. Artinya pesan harus sampai dengan cepat. Oke, nah ini juga penting. Ada juga throughput. Throughput itu adalah jumlah pesan yang sampai. Jumlah pesan yang sampai harus banyak. Jumlah yang pesan yang sampai harus banyak. Nah, empat yang terakhir, security. Pesan yang sampai harus aman. Nah, dari keempat ini, tidak semua aplikasi membutuhkan semuanya. Kadang-kadang ada aplikasi yang hanya membutuhkan timing, harus cepat sampai. Kadang-kadang ada yang hanya membutuhkan pesannya harus sampai, terserah berapa lama. Begitu. Jadi, constraint itu membuat model-model yang digunakan tidak uniform atau tidak sama, tapi banyak sekali. Nah, ini contoh beberapa karakteristik aplikasi dengan model service yang dibutuhkan. Misalkan download, apakah time sensitive? Tidak, bisa lama kan kalian pernah kan? Downloadnya lama. Tapi yang penting apa? Berhasil di download. Gitu. Nah, itu contoh dibutuhkan data integrity, tapi tidak timing. Ada tidak yang butuh timing? Ada. Contohnya apa? Game online, itu butuh timing tuh. Data loss, mungkin kalau sedikit-sedikit loss, nggak ada masalah ya. Nge-lag dikit, nggak apa-apa. Tapi harus cepat begitu. Atau frame-nya hilang sedikit, nggak ada masalah. Nah, ini contoh beberapa model yang dibutuhkan. Nantinya beda-beda begitu ya. Setiap aplikasi membutuhkan beda-beda. Nah, service tersebut disediakan oleh protokol pada transport layer. Transport layer itu sekarang yang akan kita bahas ada dua, ada TCP dan UDP. TCP ini punya karakteristik, dia reliable, dia memiliki flow control, jadi bisa
bisa diatur begitu, kapan harus dikirim, kapan harus tidak. Kalau macet, jangan kirim dulu. Dia juga punya congestion control, seperti flow control, ngatur kapan dikirim, kapan stop dulu. Congestion control untuk mendeteksi begitu ya, apakah macet atau enggak. Dan kalau macet harus diapakan. Kemudian juga dia connection oriented. Karena reliable, implikasinya dia harus connection oriented. Nah, service yang TCP tidak menyediakan masalah timing, nggak ada jaminan. Dia juga tidak menjamin throughput, tidak juga menjamin security. Nah, lawannya UDP dia kebalikannya, itu persis kebalikannya. Jadi tidak perlu dijelaskan ulang, persis kebalikannya. Nah, pertanyaan berikutnya yang penting juga adalah, ketika kita ingin membuat aplikasi, kita harus mendefine model service yang dibutuhkan dan tentu saja memilih jenis mana yang akan kita gunakan. Apakah TCP, apakah UDP. Nah, ini contoh beberapa mapping antara aplikasi yang tadi begitu ya. Kita mapping dengan model service yang dibutuhkan dan ternyata pada akhirnya dia menggunakan transport layer apa. Begitu. Mayoritas TCP, tapi tidak sedikit juga yang menggunakan UDP sebagai transport layer. Oke, tadi salah satunya TCP tidak menjamin security, maka dalam bab terakhir kita akan membahas bagaimana mengamankan TCP. Ya, bagaimana mengamankan TCP dengan menggunakan kriptografi dan TLS, Transport Layer Security. Oke, nah ini yang akan kita bahas di bab terakhir. Oke, itu saja untuk mata kuliah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.